Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Pelakon Wawa Zainal membelanjakan hampir RM500.000 bagi meraihkan stokis dan ejen yang banyak membantu syarikat kosmetiknya mencetak keuntungan mencecah angka RM32 juta pada tahun lalu. Wawa atau nama sebenarnya Nur Hawa Zainal Abidin berkata penghargaan diberikan itu meliputi hadiah uang tunai serta membawa rombongan seramai 33 orang menunaikan umrah. Mereka adalah tunjang utama Wawa Kosmetik sejak ditubuhkan 6 tahun lalu. Tanpa mereka tak mungkin bisnis saya mampu bertahan. Sebagai menghargai pengorbanan dan jasa mereka, saya dan pasukan akan meraihkan mereka setiap tahun dalam satu majelis pengiktirafan dengan ganjaran uang sebagai pembakar semangat. Jika beberapa tahun lalu kami menganjurkan percutian ke luar negara termasuk ke Eropa, tapi kali ini saya nak mencari keberkatan dengan membawa mereka ke Tanah Suci, katanya. Menurut si Wawa, pemergian ke Tanah Suci juga turut disertai oleh suaminya yang juga pelakon Eril Zapril dan anak ketiganya ayah Sofaya yang kini sudah berusia 4 tahun. Ini adalah umrah keempat kami berdua, cuma kali ini hanya dapat membawa ayah Sofia karena abang dan kakaknya sedang menghadapi pemeriksaan. Semoga urusan ke Tanah Suci dipermudahkan dan harapnya rombongan yang mengikuti kali ini juga menggunakan peluang ini untuk mengejar ganjaran pahala, katanya. Sekian info, terima kasih.